Selamat datang kembali di channel Uklik Si Cuplis. Kali ini saya akan membahas cara memasang karet ini ke dalam sini jika kita tidak mempunyai alat untuk memasangnya, seperti ragum dan alat-alat lainnya yang ada di bengkel yang bisa memasukkan ini ke dalam sini. Nah, bagaimana caranya? Alat yang perlu kita sediakan adalah tidak ada. Kita tidak memerlukan alat apa-apa. Jika kita di rumah, kita bisa memasangnya dengan mudah, meskipun itu tidak profesional. Jadi ini hanyalah solusi bagi yang mungkin jauh dari bengkel, tidak punya alat yang memadai untuk memasang ini, tidak punya waktu untuk ke bengkel. Nah, kita bisa memasangnya di rumah. Bagaimana caranya? Caranya seperti ini. Simpel sekali, teman-teman. Caranya adalah dengan menggunakan pintu. Taruhlah di sini sambil ditutup pintunya. Hati-hati, tangannya terjepit. Pelan-pelan saja, diputar sedikit demi sedikit sampai semuanya masuk. Oke, sangat simpel sekali, bukan? Sekarang sudah terpasang dengan baik, sudah bisa digunakan. Oke, teman-teman, semoga video ini bermanfaat untuk memasang karet klep ke dalam rumahnya. Terima kasih sudah menonton video di channel Uklik Si Cuplis. Jangan lupa like and subscribe.